Halo sahabat, kembali lagi di channel Arya Surya Official, channel pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya sedang bersama Bang Jimmy dari Jakarta. Nah ini perkenalkan Bang Jimmy, adalah salah satu penderita kemarin ya Bang ya? Iya. Penderita anxiety disorder. Oke, kita tanya-tanya pengalaman Bang Jimmy selama mengalami anxiety disorder. Oke Bang, itu awal mula terkena anxiety disorder itu kapan? Kalau dibilang udah lumayan lama ya. Lama ya. Kira. Tapi awal-awal nggak tahu ini penyakit apa. Awalnya bingung. Bingung. Saya udah ke rumah sakit. Pokoknya banyak lah. Abisnya pokoknya. Saya juga bingung beneran. Terus akhirnya kalau tahu itu asam lambung dari mana? Pertama ya mungkin setelah Mas Arya bilang. Oh dari channel YouTube ya? Dari channel YouTube. Oh, terus baru periksa ke dokter. Baru periksa ke dokter, tapi saya sudah ronsen, habis itu ambil darah, cek darah segala macam. Enggak ada sakit apa-apa. Normal ya. Normal, semua normal. Tapi kalau di luaran sana apa yang dirasain? Di luaran paling ya kayak berasa sesak. Sesak jantung berdebar. Sesak napas lah ya. Nah, itu banyak sekali yang menanyakan tentang sesak di nafas atau seperti sakit jantung mirip ya. Iya, deg-degan ya. Berdebar, tiba-tiba kayak tuh napas tuh stop kayak gitu aja sih. Manual. Kok bisa begini? Nah, itu membuat saya kepikiran dan mungkin saya udah lihat YouTube channelnya Mas Arya juga. Saya dalam diri saya tuh kayaknya tuh saya tuh menganalisa, jadi ada apa-apa tuh saya langsung cek browsing penyakit ini, gejala ini, sakit ini, ya itu membuat saya kepikiran. Makin takut. Oke, beberapa waktu lalu kan Bang Jimmy takut nih untuk makan, sekarang masih takut? Sekarang sih sensasinya udah berkurang ya. Berkurang. Kalau makan di luaran udah berani? Udah berani. Tadinya takut? Tadi takut, saya makan sesuap dua suap tuh kayaknya beran ada yang balik lagi gitu dari perut gitu. Sekarang udah lebih baik. Baik ya, enak. Terus pedas sudah makan? Pedas sudah makan. Cuma mungkin masih dijaga yang terlalu pedas, over saya nggak belum. Iya, ya, kalau bisa memang jangan terlalu pedas. Jangan terlalu pedas. Tapi ngerokok udah ya, tadinya perokok? Tadi perokok, setelah kena ini saya mikir, wah, apa mungkin karena rokok ya? Abis itu saya juga ngopi, wah, apa mungkin karena kopi ya? Abis itu saya benar-benar berhenti. Nyoba lagi, kok begini lagi, begitu lagi. Wah, kayaknya ada yang salah nih. Abis itu saya ke Mas Arya, saya abis itu dapat mentor Mas Arya kan. Saya langsung aja coba dengan segala yang Mas Arya bilang, jangan dipikirin. Itu semuanya numpang lewat. Ya udah, sampai sekarang pun saya ngopi, ngerokok. Udah enak. Enggak ada sensasi ya? Udah enggak ada sensasi sama sekali. Jadi ngopi ya? Ngopi ya. Enak, ngerokok ya enak. Ya enak. Terus tadinya kalau jauh takut ya? Pergi jauh takut? Pergi jauh, saya udah gak takut. Takut kambuh aja di jalan. Takut serangan panik. Takut serangan panik, itu dia. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi banyak yang ketika bepergian jauh sebenarnya bukan takut apa-apa, tapi takutnya biasanya takut kambuh di jalan gitu. Dia. Nanti kan mikirnya di jalan gak ada siapa-siapa, siapa yang nolongin gitu. Bantu, gak ada yang bantu gitu. Akhirnya lama-lama jadi sabotase diri, akhirnya setiap keluar cemas. Kalau di antrian tadinya takut gak Bang? Di antrian sih sebelum enggak, cuman saya tuh agak merasa cemas tuh kalau lagi keramaian. Oh di keramaian cemas keramaian, ya? Kadang tuh tiba-tiba tuh jantung berdebar, napas pendek, udah itu aja. Justru saya nyari tempat sepi, misalnya ke toilet ya, saya nenangin diri di situ. Terus hilang itu? Terus nggak lama, paling 5-10 menit hilang, saya keluar lagi, udah agak tenang, berani. Udah begitu, sampai sekarang ya. Ke sekarang sih udah mending. Udah mending lah, di keramaian keluar. Ya, saya bekerja, saya ke mall, apa keliling, bawa ke pasar, apa kemana-mana, udah nggak ada. Udah begadang lagi sekarang ya? Begadang lagi. Lama sih. Begadang lagi, terus ngumpul sama teman. Tapi untuk keluar-keluar bagus progresnya ya. Berani lagi. Udah berani gitu. Sekarang. Oke, Bang Jimmy ini udah sesi keberapa ya? Saya ini udah sekarang udah kelima. Kelima ya. Oke, jadi kelima sambil main, sambil main. Buat video. Itu karena kebetulan deket rumahnya di sini ya, Bang. Deket, nggak jauh, jalan kaki juga sebenarnya. Ah gitu, saya baru tahu kalau Bang Jimmy deket sini rumahnya gitu. Oke, berarti kayak makan udah tidak takut, gitu Bang. Selama mengalami anxiety disorder ini atau psikosomatis sebenarnya, karena anxiety disorder itu kan rasa cemas yang berlebihan saja. Tapi untuk gangguannya ini namanya psikosomatis, sahabat-sahabat. Jadi
Mas, apakah psikosomatis sama dengan anxiety disorder ya? Jadi anxiety disorder itu bagian dari psikosomatis gitu. Jadi dari pikiran yang sudah berakibat ke tubuh dan fisik, sahabat-sahabat. Misal, sahabat mikir sesuatu tiba-tiba cemas, mikir sesuatu emosi, takut, ataupun punggungnya sakit. Nah, itu sudah namanya psikosomatis. Ataupun kadang punggungnya sakit. Kalau Bang Jimmy selama psikosomatis punggung sakit? Sakit. Bagian mana? Bagian kanan. Kanan ya, belakang paru-paru. Belikat. Oh iya betul. Di situ sakit. Di situ permanen gitu, nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang. Sekarang hilang. Sekarang udah hilang. Terus ini apa yang mengganjal di tenggorokan? Mengganjal di tenggorokan serasa kayak ada kalau lagi makan tuh ya. Kayak ada yang pokoknya gitu, ada yang nyangkut gitu. Plok begitu. Kamu udah nggak berasa? Nggak ada ya. Udah nggak ada lagi. Oke, bagus. Terus ini Bang, kayak begadang juga kadang sampai tengah malam ya udah ya, berani lagi ya berani lagi. main berani teman apa nopo kok main kemarin mas saya sama sekali nggak berani di rumah terus takutnya tuh lagi nongkrong terus cemas datang terus teman bingung sakit apa. Nah daripada keluar rumah mending saya di rumah aja gitu. Oke, itu alasannya lah ya. Itu alasannya. Sebenarnya ada beberapa alasan. Tapi kalau dengar berita buruk, kabar meninggal atau kecelakaan atau penyakit parah, takut nggak tadinya? Saya yang takut tuh pas penyakit parah aja. Oh, kalau lihat baca-baca penyakit parah atau dengar itu takut lah ya? Takut. Jangan-jangan saya seperti itu gitu. Terus sekarang berat badan kayaknya nambah ini, nambah. Udah nambah sih. Kelihatan. Oh, ya. Saya kemarin-kemarin nggak berani olahraga loh. Sama sekali, keringat dikit, ngap dikit takut. Sekarang saya udah berani lagi olahraga. Berani lagi. Masih olahraga di rumah ringan-ringan gitu loh. Vitamin minum? Vitamin sih kadang minum, kadang enggak ya. Vitaminnya apa yang saya minum? Saya minum B-komplek aja. B-komplek ya. Nah itu bagus, B-komplek ataupun minyak ikan, omega 3 ya. Nah itu bagus. Nah ini Bang Jimmy. Jadi untuk sahabat-sahabat yang sampai tahunan itu sebenarnya kalau sakitnya sampai tahunan, 3 tahun, 4 tahun itu biasanya belum ketemu jawaban. Mungkin ada sesuatu yang masih ingin ditanyakan tapi tanya seseorang di sekitarnya tidak ada yang tahu, akhirnya menaun. Ataupun malah baru mengetahui beberapa video-video tentang ini mungkin beberapa bulan terakhir, akhirnya mulai mendengarkan audioterapi ataupun melihat channel-channel tentang membahas ini. Tadinya ada yang sampai 3 tahun tidak tahu sakit apa. Jadi pokoknya dia mikirnya itu terkena guna-guna aja. Iya. Pernah orang pintar? Pernah. Apa katanya? Wah, ini kayak disengin orang. Wah, di. Ya lu kira gitu. Terus ya udah sering lah, banyak lah tuh yang ini ke ini ke ini. Katanya disengin orang. Disengin orang. Biasanya saya tuh mikir saya salah apa mau orang ya dalam hati nyisengin apanya yang disengin orang saya isengin saya gitu cepat udah bermir begitu deh. Oke, terus tahu-tahu mungkin pertama tahu ini tuh searching-searching di YouTube mungkin ya, cemas gitu ya, kata-kata yang kata kunci ketemunya awalnya apa atau ketemu mentor lain dulu? Pertama sih awalnya jujur saya ketemu mentor lain. Mentor lain saya lihat vlognya. Terus ada rekomendasi. Ada rekomendasi video. Video. Saya paling pertama dengar tuh afirmasi. Oh, afirmasi. Afirmasi saya paling pertama dengar. Oh, saya dengar kok nyaman ya. Wah, abis itu saya langsung cari tahu nih mentornya siapa. Ketemu lah Mas Arya. Ternyata malah dekat banget. Wah. Akhirnya nih enggak usah jauh-jauh kemana-mana. Tetanggaan ini ternyata. Tapi belum menikah, Bang ya? Masih single ya? Masih single ya. Jomblo? Iya. Ah, ini untuk cewek-cewek yang jomblo nih Bang Jimmy, jomblo. Masih single lagi ya Bang ya? Iya. Bekerja kegiatan sehari-hari Bang? Kegiatan sehari bekerja. Bekerja, oke. Jadi sudah bekerja. Sekarang di bawah kerja nyaman? Nyaman. Nyaman ya. Okay. Kemana-mana saya keliling. Ya. Udah berani lah ya? Enjoy aja. Enjoy. Terus Bang, ngopi sehari berapa sekarang? Saya udah beli 2 kali. Udah 2 kali, seperti pola lama lah ya? Seperti pola lama, balik lagi. Kita ngopi, sambil ngerokok. Terus selama menderita ini Bang Jimmy, apakah selalu teringat luka batin masa lalu gitu, tiba-tiba muncul yang sudah dilupakan, udah lama dilupakan selama sakit ini jadi muncul kembali itu banyak nggak? Banyak. Jadi tadinya waktu tidak sakit itu tidak mikir apa-apa lah ya, enjoy. Enjoy. Setelah sakit ini terus jadi
luka batin masa lalu keingetan, pikiran lagi sedih, saya pernah melakukan ini kena, jadi saya kena ini gitu. Apa mungkin sebelumnya saya pernah melakukan yang buruk-buruk, hasilnya saya kena begini. Sempat kepikiran gitu. Sempat kepikiran ya. Tapi awal mulanya menurut Bang Jimmy ini apa karena telat makan, apa nge-gym, atau memang di saat itu lagi sedang banyak pikiran? Saya waktu awal pertama kali kena tuh ya, itu posisinya sih memang lagi banyak pikiran. Oh, lagi banyak pikiran, ya itu. Karena waktu pekerjaan. Pekerjaan sibuk, jarang piknik. Jarang piknik. Jarang piknik itu yang paling penting. Harus piknik. Kalau ada yang mengalami gini, harus piknik. Iya, karena apalagi Bang Jimmy ini kan tipe-tipe pekerja keras, jadi geber terus ya. Jadi misal kerja Senin sampai hari apa, Bang? Senin sampai Sabtu. Sabtu, misal Minggu kadang bukannya istirahat malah main atau malah istirahat. Malah ada, masih ada kerjaan. Oh, dikerjain terus. Dikerjain terus. Jadinya lama-lama jenuh. Jenuh. Banyak pikiran, jadinya abreaksi ini ya, iya, psikosomatis. Psikosomatis. Tapi sekarang kepikiran untuk piknik. Wow, saya mau kemana nanti kan, bentar lagi kan liburan nih. Wah, saya ada pikiran kemana nih, ajak teman kemana. Bisa ya udah, memanfaatkan waktu liburan ini buat refreshing segala macam. Betul. Tadinya kalau libur kerja terus. Iya, libur kerja kadang kalau saya kena ini, libur tuh maunya di rumah aja, dan kalau di rumah terus tuh saya bosan, jenuh. Udah jenuh tapi nggak mau pergi, mager. Iya. Itu ya saya bingung. Kemarin tuh saya sama sekali bingung. Saya sakit apa? Terus saya mau jalan-jalan tapi malas banget. Pikiran begitu. Oh, sekarang mah semangat lagi. Semangat lagi ya. Tapi abang ini selama program hipnoterapi afirmasi yang di YouTube dengar terus ya? Selalu. Nah itu. Bangun tidur, sebelum tidur itu saya dengar. Nah itu sahabat-sahabat bisa diikuti langkahnya. Karena banyak yang hipnoterapi terus audio di YouTube-nya tidak mendengarkan. Iya. Gitu. Terus keluhan-keluhan searching udah dikurangin atau? Saya sudah nggak mau lagi. Sama mau. Sekali tidak mau searching-searching dan browsing-browsing tentang penyakit. Walaupun ada keluhan secara fisik di badan atau nyeri-nyeri gitu, jangan sekali-sekali browsing atau searching. Karena itu membuat pikiran Anda semua teringat. Acak-acakan, pasti bakal teringat lah. Takut kena inilah, karena searching itu menjerumuskan Anda ke pola pikir yang benar-benar negatif. Keingetan terus. Keingetan ya? Keingetan terus, pasti. Coba dilupain malah makin coba ingat. Coba dilupain, pasti makin ingat. Browsing, kita nggak mau browsing ini tiba-tiba ada story. Wow. Waduh, pasti balik lagi. Jangan sekali-sekali browsing atau. Mendingan kalau misal ada kegiatan apa, kalau misal lagi bosan di rumah, minimal yang paling mudah tuh main game aja. Main game lah ya. Main game aja. Ya apalah intinya untuk ngalihin daripada. Ngalihin. Kadang gatel bang. Duh, sakit apa nih? Kadang ada satu orang nanya mas, apakah jantung yang debar-debar sama sesek itu psikosomatis? Nanti sudah dijawab panjang lebar. Nanti seminggu dua minggu nanya lagi, mas apakah ini sesak napas karena psikosomatis? Ntar dijawab, nanya lagi berapa minggu lagi gitu. Jadi kadang saya tidak jawab, jadi jawaban yang dulu saya titikin biar turun lagi gitu. Jadi sering menanyakan berulang-ulang. Karena ibarat gatal itu pengen digaruk terus. Pengen digaruk terus. Betul, jadi setiap ada keluhan dikit nanya, apakah ada yang sama dengan saya gitu, apakah ada yang sama dengan saya, walaupun sudah dijelaskan ataupun dia mungkin sudah tahu. Sudah tahu. Cuma mungkin kurang ini aja, kurang apa, iya sih gitu. Soalnya aneh gitu, kayak ada beberapa yang inbox kayak tadi pagi di Facebook. Mas Arya, apakah asam lambung itu membuat pikiran kacau gitu? Iya mbak gitu, emang kenapa saya tanya. Saya ini kata dokter asam lambungnya tinggi, tapi kok yang saya heran kok pikirannya takut mati katanya. Terus keluar jadi takut gitu, terus makan jadi takut gitu. Pokoknya sensasinya tidak nyaman sekali gitu. Masa sakit asam lambung seperti ini mas? Iya itu asam lambung gitu. Ah tapi kayaknya bukan katanya. Jadi belum yakin. Karena baru tahu. Karena mungkin. Baru tahu. Baru tahu paling baru 2 minggu, 3 minggu. Jadi dia belum banyak data. Cuma terkadang ngumpulin banyak data pun malah tambah jadi kotor di pikiran. Kotor pikiran. Gitu. Nah itu serba salah sebenarnya. Tapi yang bagus untuk sahabat-sahabat yang sudah mengetahui kalau menderita ini, baiknya jangan searching dulu lah. Jangan searching-searching tentang penyakit lah itu. Saya salah satu korbannya. Searching, karena kalau searching dibilang sakit jantung ya emang hampir mirip. Malah ada yang sampai akan dipasang ring di jantungnya.
Nah, ternyata sekarang sembuh setelah diterapi. Nah, itu klien saya dari Kalimantan Barat. Hampir dipasang ring, untung ketahuan dulu, dia tahu dulu gitu. Jadi dia tahu kalau itu psikosomatis, hampir saja dipasang ring. Dan mungkin udah banyak, dulu malah masih keluarga saya bang, jadi itu masih keluarga lah. Dia emosi tinggi, sampai apa namanya, sampai dipasang ring, setelah dipasang ring ternyata dia bukan jantung. Nah, akhirnya tahu dia, oh jangan-jangan ini karena faktor emosi aja. Karena ketika emosi darah naik. Iya. Naik, terus kalau cemas ya kolesterol nggak stabil, kadang naik, kadang turun gitu. Terus, wah pokoknya nggak karu-karuan lah. Kadang saya lihat klien aja kalau yang masih parah gitu, ikut engap, ikut sesak gitu. Karena ngomong sedikit capek. Dia bukan bungkuk gini kalau masih get, karena kalau gini sakit neken. Kadang tidur di kursi audioterapi, tidur di kursi terapi pun kalau terlalu tidur sakit, akhirnya agak duduk gitu. Ngomong sedikit capek, ngomong sedikit capek, gerak sedikit capek gitu. Ya itu kan hormon kortisolnya itu. Terus ini lagi bang, ditanya kenapa, jawab sedikit sekali, tapi capek. Nafas pendek, ya intinya asam lambung, saya juga pernah asam lambung. Nafas itu pendek, nah itu jadi yang saya lakukan adalah berdiri tegak, terus mendongak, terus saya main nafas gitu, terus minum air hangat. Cuma saya tidak berkepanjangan karena saya tahu psikosomatis. Kalau tidak, saya yakin itu jadi psikosomatis. Kalau yang tidak tahu, tidak gitu. Kepanjangan. Karena pasti dia searching. Nah, itu psikosomatis emosi, ledakan emosi atau mental kita, gitu, gangguan emosi dan mental gitu. Nah, akhirnya ketika banyak orang yang merasa kurang nyaman, kurang damai, akhirnya dia, aduh kenapa nih searching, nambah ketakutan, ternyata jantung gitu. Ada juga yang bilang dari tetangganya, oh ini jantung ini gitu, padahal dia tahu itu asam lambung, akhirnya tersuges. Tersugesti ya. Ya sekarang seseorang, tiga orang saja mengatakan, oh ya ini jantung, itu tersuges. Lebih dari tiga orang itu nyuges, kalau satu orang mungkin asal ngomong. Dua orang ngomong, tiga orang ngomong, itu akhirnya menjadi belief. Menjadi undang-undang baru di pikirannya, akhirnya dia percaya. Sekalipun awalnya dia menolak kalau bukan jantung ini asam lambung. Tapi ketika ada yang ngomong lebih dari tiga itu jadi sugesti. Jadi sugesti. Sama kayak, anak kamu kok bodoh banget sih gitu. Nah, nanti ada yang ngomong lagi, kamu kok bodoh banget sih, tiga orang aja atau empat orang. Bapaknya, ibunya, kakaknya, terus temannya di sekolah, akhirnya dia meyakini kalau dia bodoh. Akhirnya setiap belajar, lah percuma saya mah bodoh. Mau melakukan sesuatu, ada pertandingan, misalnya, buat apa saya mah bodoh. Akhirnya sabotase sampai tua. Dan itu pun banyak, gitu. Banyak yang mengalami luka batin seperti itu. Atau label, labeling namanya. Label dari orang lain untuk diri kita, gitu. Nah sekarang Anda label diri Anda. Diri Anda label itu tentunya yang baik. Diri yang penuh tenaga, diri yang selalu bangkit, diri yang beruntung, dan lain-lain gitu. Jadi diusahakan afirmasi itu untuk hal-hal yang positif. Makanya kenapa kita dengarkan afirmasi sekalipun pikiran kita kadang menolak afirmasi itu gitu. Ya itu tujuannya agar kita lama-lama percaya kalau diri kita itu seperti kata-kata yang diafirmasi, bahagia. Karena bahagia itu kadang orang bersyarat sih bang. Saya ingin bahagia ketika saya balikan lagi dengan mantan, sedangkan mantannya udah nikah. Ya berat, masa harus direbut? Ataupun saya bahagia kalau saya dapat uang, sedangkan dia juga sekarang masih dalam keadaan seperti ini, gimana kerja? Gitu. Bahagia itu tanpa syarat, ciptakan bahagia lah. Misal dengan mengingat hal-hal yang dulu pernah membahagiakan, senyum. Nah, itu juga bahagia. Lama-lama hormon endorfin dan dopamin, endorfin itu kebahagiaan dan dopamin itu untuk ketenangan itu muncul. Wong sebenarnya diri kita itu gampang kok kita manipulasi gitu. Kalau kita tahu sebenarnya gitu. Jadi kita manipulasi biar kita tenang, bahagia itu kita mengingat yang bahagia-bahagia saja, otomatis hormon endorfin naik. Cuma kebanyakan dari orang mau nyoba udah mental block dulu. Lah, bahagia apaan saya aja gini, ataupun saya enggak ada yang membahagiakan di masa lalu gitu. Padahal dia tidak sadar kalau dia mendapat berkah yang luar biasa, yaitu nafas. Nah itu modal utama orang hidup di dunia, itu nafas gitu. Karena perjuangan manusia itu berakhir ketika nafas berembus terakhir kalinya atau berhenti gitu. Nah untuk sahabat-sahabat yang masih mengalami takut kematian, ya damailah, berdamai dulu dengan ya menyadari kematian, bukan membayangkan kematian. Kebanyakan
takut karena membayangkan kematian, bukan menyadari. Bukan menyadari. Tapi membayangkan. Membayangkan. Itu kesalahan. Nah, membayangkan mati. Semua, oh, jangan-jangan saya akhirnya takut. Iya. Gitu. Balik lagi kita, semua makhluk di yang bernyawa itu pasti akan mati. Nah, itu menyadari. Mm-mm. Cuma kebanyakan membayangkan. Membayangkan. Itulah yang Betul, menakut-nakuti diri sendiri. Akhirnya hormon-hormon ketakutan itu yang keluar, akhirnya kita takut gitu. Oke, sahabat-sahabat, mungkin sekian ya Bang ya. Kita next buat video yang lebih keren. Saya bisa kasih motivasi. Oke, motivasi buat sahabat-sahabat yang masih kalau menderita. Yang masih ada sensasi sedikit seperti saya nih, saya emang masih sesekali konsultasi dengan Mas Arya. Karena dia emang mentor saya. Kalau masih ada sensasi di fisik, usahakan masa bodoh. Berdamai dengan diri sendiri. Dan kalau ada sensasi di fisik, cuekin aja. Udahlah. Bener, gitu. Udahlah. Bersikap bodoh amat. Bersikap bodoh amat. Karena dengan cara bersikap bodoh amat, lama kelamaan sensasinya pasti hilang. Hilang sendiri. Sama seperti saya. Jujur aja. Saya emang masih ada rasa sensasi sedikit. Kalau lagi apa biasanya Bang? Kalau kecapean sih. Oh, kalau kecapean langsung ya. Kadang kecapean tuh lemes ya. Mikir lagi. Saya mah udah enjoy aja, emang numpang lewat ya udah, ujung-ujungnya fresh lagi, ngopi lagi, ngerokok lagi. Gitu. Berarti sudah bisa mengendalikan diri sendiri. Memang seperti itu. Iya. Gitu. Dari dulu juga ya, udah balik lagi. Gitu, jadi nggak ada balik lagi, istilah balik lagi. Terus ini Bang, intinya cuek lah ya. Cuek. Terpenting cuek, dan yang paling pertama terus beribadah aja. Iya, terus beribadah. Kalau dilawan gimana Bang? Kalau dilawan makin parah. Makin gak karuan perasaan. Awal-awal saya pertama kali habis terapi ke sini, awal-awal sensasi nongol. Saya coba lawan. Aduh, jangan dilawan dah. Serius, jangan dilawan. Kalau sensasi dilawan itu makin lama makin jadi. Iya. Itu makin lama tuh pasti dia mendam di dalam diri kita lebih lama. Dan kalau perlu jangan cari tahu itu. Kalau udah tahu itu memang lagi mengalami anxiety disorder atau GERD lah, asam lambung itu, GERD. Kalau sedang muncul sensasi ya itu pasti dari asam lambung atau dari pikiran kita. Jadi tidak perlu menanyakan ini kenapa. Ya, karena itu menimbulkan penasaran. Itu penasaran. Yang akhirnya kita gatal pengen searching. Benar. Jangan, saya kapok. Saya sendiri tidak kapok kalau searching. Terus ada lagi motivasinya Bang? Cukuplah. Cukup yang ya. Yang penting buat teman-teman yang lagi berjuang tetap semangat aja. Salam bangkit, penuh tenaga. Oke, sahabat, sekian perbincangan saya dengan Bang Jimmy. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang masih mengalami sensasi atau psikosomatis ini disembuhkan, disehatkan kembali. Jangan lupa komen bangkit di bawah dan like serta share. Saya doakan sembuh dan sehat kembali dan semakin semangat kita membuat video karena banyak yang komen dan like serta share gitu. Jadi kalau view-nya banyak kita semangat ya Bang ya. Saling bantu juga buat teman-teman yang mungkin jauh dari tempat apa tentang terapi-terapi gitu kan, kita bisa bantu menyemangatkan. Kita. Terus bisa juga hipnoterapi jarak jauh gitu. Ya, buat sahabat-sahabat yang tidak bisa datang langsung terhalang jarak dan waktu, kita bisa terapi jarak jauh via telepon gitu. Jadi ada banyak cara lah. Jadi kadang aduh jauh Mas dan lain-lain gitu. Banyak orang yang sedang ikuti program jarak jauh, beberapa orang sudah sembuh, beberapa masih dalam tahap pemulihan gitu. Nah, untuk sahabat-sahabat mungkin nanti kedepannya Bang Jimmy punya vlog sendiri menceritakan tentang pengalaman gitu, karena beliau juga videographer, juga fotografer, hobi ya, hobi, di foto. Oke. Ya sekian dulu, salam bangkit, sukses selalu untuk sahabat semua. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Saya Arya Surya dan di samping saya Jimmy. Sukses terus dan bangkit untuk sahabat semua. Bye bye.